Anda menyaksikan news update pemirsa Gunung Merapi kembali menunjukkan aktivitasnya. Luncuran awan panas guguran sejauh 2000 meter ke arah barat daya terjadi sekitar pukul 15 lebih waktu Indonesia Barat. Luncuran awan panas tercatat di seismogram dengan amplitudo 47 mm dengan durasi 129 detik. Luncuran awan panas ini menimbulkan kolom asap setinggi 600 meter di atas puncak Gunung Merapi. Saat terjadi luncuran, kawasan puncak Gunung Merapi tengah diguyur hujan sejak pukul 12.36 waktu Indonesia Barat dengan total curah hujan 42 mm. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG meminta masyarakat yang beraktivitas di sungai yang berhulu di Merapi agar meningkatkan kewaspadaan akan bahaya lahar hujan Merapi. Nanti kan di satu